لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam Malam Puaka, satu-satunya rancangan yang membawakan keseramaan lebar pisang buat semua geng puaka. Apa khabar korang? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sugi apa salahnya terlebih dahulu, korang boleh tekan button like, button subscribe, dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Sebelum kita mulakan kisah pada malam ni, mungkin ramai di antara geng puaka yang tertanya-tanya, kenapa suara Zaf, woi, seksi betul? Adakah Zaf cuba menggoda geng-geng puaka? Geli pula dengar. Sebenarnya Zaf tersakiti. Bukan tersakiti lah. Zaf sebenarnya sakit tekak hari ni. Biasalah, sekarang ni cuaca kan tak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. So, kesihatan tu dah mula terjejas. Tetapi insyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga semua geng puaka diberikan kesihatan yang baik, murah rezeki dan umur yang panjang, dan juga diberkati dunia akhirat insyaAllah. Dan sebelum kita mulakan kisah pada malam ni, lagi sekali Zaf ingin meminta kepada semua geng puaka, dalam kita bergembira, marilah kita beramai-ramai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan perlindungan, kebaikan dan rahmat kepada saudara-saudara kita yang tinggal di Palestin. Setiap hari saudara-saudara kita berhempas pulas untuk mempertahankan tanah mereka sendiri, dan setiap hari jugalah tentera-tentera Israel laknatullah dengan tidak berperi kemanusiaan. Ini bukan peperangan, tetapi ini pembunuhan. Pembunuhan beramai-ramai. Ada anak-anak yang masih kecil, ada isteri, ada suami, ada remaja-remaja yang tidak berdosa, yang tidak mengangkat senjata pun, dibedil dengan bom, dibunuh dengan begitu kejam oleh tentera syaitan Israel laknatullah. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena rasa bersedih, kita kena bersimpati. Sebab itu tanah kita juga, itu tempat kita juga, tempat saudara-saudara kita. Jadi dalam kita bergembira, kita memohon kepada Allah, semoga Allah merahmati, memberikan kemenangan, memberikan perlindungan dan kebaikan buat saudara kita yang tinggal di Palestin, terutama sekali memberikan mereka kekuatan di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita roll intro dan Zaf akan berkongsi dengan semua geng puaka pengalaman seram yang dialami oleh Norin. Let's go guys. Kalau kita bercakap pasal cemburu ni dia ada dua. Ada cemburu yang membawa kebaikan dan ada cemburu yang membawa keburukan. Kalau cemburu yang membawa kebaikan ni, kalau kau berada kat tempat kerja, kau tengok seorang kawan kau ni memang rajin betul kerja dia. Semua kerja dia sempurna. Dan kau cemburu, tetapi kau bukan nak jatuhkan dia. Kau nak motivate diri kau, kau nak muhasabah diri kau. Aku nak lebih rajin daripada dia. Aku nak buat kerja aku biar cukup sempurna. Itu cemburu yang baik. Kalau ada adik-adik yang baru ambil SPM, SPM kau lepas tak? Ada kawan-kawan kau yang dapat straight A, 11A, 20A, 48A. Lepas tu result kau tak berapa bagus. Engkau cemburu. Tetapi kau bukan cemburu di atas perangai dia. Engkau bukan cemburu di atas kejayaan dia. Tetapi engkau cemburu, engkau nak jadi yang terbaik lepas ni. SPM bukan segala-galanya. Ianya satu permulaan, tetapi bukan satu pengakhiran, wahai adik-adikku sekalian. Itu contoh cemburu yang baiklah.
ada juga cemburu yang tak baik. Cemburu yang tak baik ni, engkau nampak kawan-kawan ke office kau berjaya, engkau cemburu. Lepas tu, engkau tuduh pula dia buat benda yang tak elok sampai dia kena buang kerja. Itu cemburu yang tak elok. Dan ada lagi satu contoh cemburu yang tak elok ni. Engkau tengok dekat social media, ada budak-budak muda yang masak maggi dekat petropam. Engkau cemburu. Engkau nak juga masak kambing salai dekat petropam. Yang akhirnya cemburu kau tu tak kebodoh. Lepas tu masuk penjara, kena bayar RM500. Itu adalah contoh-contoh perangai-perangai yang tidak elok yang melibatkan perasaan cemburu. Jadi apabila cemburu ni telah berada di dalam hati, kita sendiri yang nak kena pandai kawal. Jangan sampai cemburu buta, meraba-raba tak tentu pasal sampai kau meraba pula orang lain. Pisang, Mat. So, kisah pada malam ni bila kita dah cakap panjang lebar pasal cemburu, memang ada kena-mengena. Dan kejadian ni dialami oleh Norin ataupun diceritakan oleh Norin. Nama penuh dia Norin Khairuddin, bukan nama sebenar. Kejadian ni berlaku 12 tahun yang lalu, lebih kurang 2011 ke 2012. Dan dikatakan pada masa tu Norin ni bekerja di sebuah bank sebagai kerani. Dan bank ni terletak dekat negeri Johor. Dekat daerah mana, Zaf terpaksa rahsiakan. Pada masa itu juga Norin berusia lewat 40-an dan dia belum berkahwin. Jadi apabila dia bekerja sebagai kerani dekat bank tu, dia biasalah berurusan dengan pelanggan-pelanggan yang setiap hari datang, yang begitu ramai. Dan nak dijadikan cerita, salah seorang pelanggan tu dinamakan dengan nama Azlan, bukan nama sebenar juga. Azlan ni selalu berurusan dengan Norin. Urusan-urusan bank lah. Dan apabila dah selalu berurusan, dah selalu sangat berjumpa, Norin ni dah menaruh harapan. Dia pun dah berminat dengan Azlan ni. Lagi-lagi Azlan merupakan seorang usahawan yang cukup berjaya. Dan pada masa yang sama juga, cinta ataupun tangan tak tepuk sebelah. Azlan ni sambut pula cinta si Norin ni. Dan nak dipendekkan cerita lagi, cerita dah pendek, pendekkan lagi, Norin dan Azlan pun akhirnya berkahwin. Dan kehidupan mereka cukup-cukup sempurna. Yalah, Norin bekerja sebagai kerani, ada kejaya dia sendiri. Azlan ni pula seorang usahawan yang cukup terkenal, yang cukup berjaya. So kehidupan diorang mewah, daripada segi kewangan mewah, percintaan tak pernah bergaduh. Sepanjang perkahwinan diorang hampir 2 tahun tak pernah bergaduh. Dan apabila dah nak masuk tahun ketiga, mereka lagi sempurna apabila dikurniakan cahaya mata seorang anak lelaki. Jadi bagi Norin, it's a perfect life. Hidup aku sempurna dah. Duit tak menjadi masalah. Aku ada suami yang penyayang dan apa yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Nak zuriat, nak anak. Dapat anak, anak lelaki. Dan yang nak lagi beruntungnya Norin ni, suami si Norin ni, Allahuakbar, punyalah memahami. Sebab dia tengok Norin ni asyik sibuk je kan, lepas tu baru dapat anak. Azlan ni suruh Norin berhenti kerja. Sayang, apa kata you jadi suri rumah je, you besarkan anak kita ni sebaik yang boleh, you dah tak payah kerja lah. Don't worry, I boleh tampung you dengan anak kita. InsyaAllah, dengan hasil perniagaan I, I boleh kasih you apa sahaja. Lalu Norin pun mengambil keputusan untuk berhenti kerja sebagai kerani bank. Dia menjadi suri rumah, memberi sepenuh perhatian membesarkan anak lelaki diorang. Dan sepanjang perkahwinan diorang, dah nak masuk 5 tahun, tak pernah sekali pun diorang bergaduh. Azlan lah yang bertungkur lumus, kadang-kadang outstation, kadang-kadang kerja sampai lewat malam, semata-mata untuk memberikan yang terbaik buat Norin dan juga anak lelaki diorang. Tapi biasalah, dalam perkahwinan ni dia ada turun dan naik, turun dan naik. Apabila dah terlalu lama sangat duduk kat rumah, Norin ni banyak sangat masa terluang. Dulu lain lah, waktu dia kerja sebagai kerani bank dulu, kau tak ada banyak masa nak mengelamun. Daripada pagi sampai petang, sibuk melayan pelanggan, sibuk menguruskan hal-hal berkenaan bank. Lepas tu kau balik, kau jaga anak kejap, kau tidur. Tapi sekarang ni Norin dah menjadi suri rumah sepenuh masa, so banyak masa terluang
dia jaga anak, lepas tu dah tak ada buat apa dah. Jadi apabila banyak sangat masa terluang, lepas tu engkau pula banyak mengelamun, banyak termenung, Azlan pula sibuk pergi ke kerja, dia tinggal seorang diri kat rumah, syaitan dah mula permainan dia. Dia dah mula membisikkan benda-benda yang tak elok. Perwatakan Norin sewaktu bercinta sehingga kahwin, dia bukan seorang yang cemburu. Tapi tanpa dia sedar, dia dah mula ada perasaan cemburu. Cemburu kepada suami dia sendiri. Sedangkan Azlan ni tak buat apa pun. Pergi bekerja macam biasa je. Nak bertambah teruk, setiap kali Azlan ni terpaksa pergi outstation, kadang-kadang sampai 2-3 hari baru pulang ke rumah. Bila balik ke rumah je, Norin ni dah macam pegawai JPJ, dah macam polis. Bermacam-macam soalan Norin ni akan tanya. Kadang-kadang dia pun tak faham. Eh, apa hal yang aku tanya soalan melampau-lampau ni? Azlan terpaksa menjawab satu persatu soalan yang diajukan oleh Norin. Kenapa lama sangat abang outstation? Eh, abang setiap malam tak call saya pun. Abang pergi outstation dekat mana? Eh, kenapa abang kena outstation? Kenapa abang kena kerja? Azlan dah pelik dah. Apa hal pula? Dah kalau aku tak kerja, ha? Nak makan apa? Makan dedak? Nasib baiklah Azlan bukan suami yang macam tu. Ha, dia suami yang baik. Tak kisahlah Norin ni marah seteruk mana, Azlan ni jenis tenang je. Setiap soalan dia jawab dengan tenang. Sebab Azlan ni bukannya menipu, bukannya curang pergi check-in hotel. Tak ada pun. Dia memang melakukan kerja sebaik yang boleh. Jadi tak ada apa yang dia nak suruh. Tetapi disebabkan perwatakan Norin ni lah yang telah membuatkan pergaduhan mula terjadi. Kadang-kadang bagi diri Azlan, dia pernah tanya Norin ni, "Sayang, kalau boleh abang tak naklah kita macam ni. Benda-benda kecil, benda-benda yang tak patut jadi masalah, sepatutnya kita tak abaikan. Kita tak payah dengar sangat bisikan-bisikan syaitan ni. Abang ikhlas pergi kerja. Setiap benda yang abang buat, abang berlaku jujur. Abang nak keluarga kita aman damai." Dan Norin ni akan faham. "Saya tak tahulah abang. Kemudian sebab saya ni ialah dulu bekerja kan, sekarang ni dah jadi suri rumah. Banyak sangat benda mengelamun. Tak apalah bang, maafkan saya bang. Saya akan kawal sikap cemburu saya ni. Saya akan kawal benda-benda yang tak elok dalam diri saya." Lalu mereka pun berbaik balik. Tapi kejap je Mat, bila Azlan ni ada outstation lagi sekali, bila pulang balik ke rumah, Norin dah mula dah. Start balik persoalan dia. Start balik dah caca marba dia. "Abang buat apa ni? Ha? Abang pergi outstation ke mana? Apa semua?" Tapi Azlan tenang lagi. Dan tenang punya tenang punya tenang. Setahun jugalah benda ni Azlan kena hadap. Perangai Norin ni kejap okey, kejap tak. Kejap okey, kejap tak. Tetapi selepas setahun, segala-galanya berubah. Sifat cemburu yang berada dalam diri Norin, yang dah nak hampir buta tu, tiba-tiba berubah. Norin ni terus okey. Tak kisahlah Azlan tak pulang ke rumah 2-3 hari ke, seminggu ke. Apabila Azlan pulang ke rumah, Norin dah tak tanya dah. Norin melayan Azlan ni dengan cukup baik. Jadi bagi diri Azlan, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah. Kemungkinan betul orang cakap, doa seorang suami ni, apabila engkau teraniaya, Allah akan makbulkan doa. Itu apa yang disangkakan oleh Azlan. Tetapi seperti pepatah sebelum ni, air yang tenang jangan sangka tiada buaya, Azlan. Di sebalik segala kesempurnaan, terpaliknya satu kisah seram, satu rahsia yang cukup gelap yang cuba dirahsiakan oleh Norin. Dan apa yang dilakukan oleh Norin, Zaf nak ingatkan kepada semua geng puaka. Di babak yang kedua nanti, ambillah seberapa banyak iktibar. Sebab kejadian ataupun pengalaman yang dialami oleh Norin ni boleh terjadi kepada kita semua. Tahu Zaf buat seram pun korang tetap juga sama je. Muka kau memang tak boleh seram lah Wanat. Muka kau memang pisang lah Zaf. Nyampak kita.
Perubahan yang ditunjukkan oleh Norin pada awalnya tidak memberi sebarang impak negatif terhadap perkahwinan mereka berdua. Aslan ni bekerja macam biasa, perkahwinan diorang pun berjalan seperti biasa. Sehinggalah ada satu hari, Norin ni meminta izin kepada Aslan. Katanya dia nak pulang ke kampung halaman dia yang terletak dekat Perlis. So Aslan pun membenarkan Norin ni untuk pulang ke kampung halaman dia. Dan pada masa yang sama, Norin meminta satu permintaan kepada Aslan. Boleh tak saya pulang ke kampung? Sepanjang saya pulang ke kampung, awak jaga anak kita. Saya takut saya tak ada masa lah dekat sana. So Aslan pun tak ada fikir apalah. Ah, okeylah, tak apalah. Selama ni pun awak yang jaga anak kan. Apa salahnya kali ni, awak pergilah spend time dengan ahli keluarga awak. Anak ni awak tak payah fikir. Tindakan Aslan membenarkan Nori ni pulang ke kampung seorang diri, itu yang salah. Itu yang Aslan tak sedar. Sebab sepanjang 5 hari Norin berada dekat Perlis, sehari je yang dia pergi berjumpa ahli keluarga dia. Lebihan 4 hari tu, dia sempat pergi masuk ke Siam untuk berjumpa seorang bomoh. Dah kenapa pula pergi berjumpa bomoh ni? Norin pergi berjumpa bomoh, sanggup pergi ke Siam tu semata-mata untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan satu ubat. Ubat yang boleh menundukkan Aslan supaya dengar segala apa yang dia katakan. Dan sepanjang berjumpa dengan bomoh tu, apabila Norin ni menyatakan hasrat dia, Tok Bomoh Siam kot. Bagi diri dia simple, benda tu senang, dah ramai sangat yang minta. Jadi bomoh tu pun memberikan dua pilihan. Sekarang bomoh ada package tau, kau ingat apa? Ha, 2012 tu dah ada package dah. Dia bagi Norin ni, sama ada awak nak ubat yang slow ke, yang biasa-biasa ke, ataupun awak nak ubat yang memang teruk punya. Aslan ni dah takkan pandang orang lain dah. Seolah-olah memang bodoh piang habis lah. Pada awalnya Norin ni memilih, dia ingatkan dia nak ambil yang biasa-biasa je. Tapi Tok Bomoh ni pula dia pandai marketing. Tak tahulah sebelum dia jadi bomoh dia kerja marketing ke apa kan. HR dia, PR dia power gila. Dia pun cakap kat Norin, kenapa yang kau nak pergi ambil yang package biasa-biasa? Package biasa-biasa ni harga dia RM2,000. Tapi kalau kau ambil yang power, harga dia RM3,500 je. Beza RM1,500 je. Tambah lagi RM1,500, aku boleh buatkan kau ubat yang suami kau, kalau dia pergi dapat pertolongan pun, tak ada siapa boleh sembuhkan dia. So bila dah dihasut macam tu, Norin ni pula emosi dia tentu tak stable. Dia pun dengan bangangnya ikut je lah cakap bomoh tu. Lalu bomoh ni pun mengajarlah Norin ni apa yang dia perlu lakukan. Pertama sekali, awak kena campurkan sedikit darah daripada tubuh badan awak. Tapi darah ni bukan sebarang darah. Awak kena gunakan ibu jari belah kiri. Awak cucuk sedikit, awak lukakan jari awak sedikit, dan awak titik kan dalam setiap hidangan yang awak nak kasi suami awak makan. Lepas awak dah titik, awak masak macam biasa, dan sebelum awak hidangkan kepada Aslan tu, awak kena baca mantra ni. Ha, Tok Bomoh tu adalah kasi Norin ni satu mantra. Simple je. Ha, Bomoh tu cakap simple je lah. Sebab sebelum ni saya kasi panjang-panjang pun semua orang lupa. Lepas tu salahkan saya. So Norin ni dah bersetuju. Tapi sebelum dia balik, bomoh tu boleh pula lagi sekali panggil Norin ni. Hey, kelapa kau. Meow, meow. Dia panggil, cakap bahasa Siam lah. Dia panggil Norin ni. Datang sini, duduk dulu. Aku tak habis lagi. Norin dah pelik dah. Dah kenapa pula? Itu je lah kan yang saya perlu lakukan. Tok Bomoh tu sambung pula. Bukan. Itu suami awak akan dengar. Tapi si je. Dia boleh melawan lagi. Awak nak lagi kuat tak? Dah lang-lang awak bayar saya tinggi ni kan. Saya ajar awak. Ilmu ni tak ada siapa boleh sembuh. Tak ada siapa boleh rawat. Norin dah berbelah bagi dah. Tapi dah halang-halang menyeluk perkasam. Dah halang-halang dia pergi ke Siam. Apa salahnya? Dia ambil je lah apa ilmu yang bomoh tu nak ajar. So Norin ni pun tanyalah Tok Bomoh tu. Okey, ilmu yang maksimum ni yang boleh membuatkan Aslan ni bodoh terus, macam mana cara dia? Zaf nak pesan, sebelum Zaf meneruskan cerita, jangan cakap Zaf tak payung. Kepada game puaka yang tengah makan ataupun memang plan nak makan,
Tak kisahlah makan ke minum air Milo ke Honey ke, jangan minum, jangan makan. Kalau tak pun korang stop video ni, dah settle makan baru dengar balik. Sebab perkara yang Tok Bomoh tu terangkan, kalau korang tengah makan, kembang tekak weh. Takut nasi yang masuk tu keluar balik, kau tahu tak? Sebab Bomoh tu katakan kepada Norin, apa yang awak kena lakukan ni, tak perlu darah pun. Kalau awak susah nak lukakan jari awak, tak payah. Ini simple je. Setiap kali awak buang air besar, apa yang keluar? Benda tu lah najis awak tu keluar. Ilmu ni dipanggil sihir kepala tai. Pada awalnya Norin, ha? Sihir kepala tai? Kepala onta tau, apa benda tu? Tapi Tok Bomoh tu tenangkan Norin, relax. Saya nak terangkan ni, awak dengar je dulu. Awak tahu apa itu kepala tai? Norin memang tak tahulah. Tak pernah pula, Zab pun tak tahu. Tak pernah pula aku fikir tai tu ada kepala ke, ada bontol ke kan. Tapi Tok Bomoh, serius? Sewaktu awak berak, benda yang baru keluar, kiranya tai pertama yang keluar tu, itu yang awak kena ambil. Itu yang dipanggil kepala tai. Apabila dah ambil, campurkan dalam masakan. Lepas tu awak baca mantra yang sama yang saya kasih. Dan itu akan membuatkan suami awak ni akan puja awak siang dan malam. Dia dah takkan dengar cakap sesiapa dah. Dia akan ikut saja apa yang awak nak. Bukan itu ke yang awak risau? Lelaki yang berjaya zaman sekarang, isteri kena pandai jaga. So, saya nasihatkan awak, awak guna ilmu sihir kepala tai ni. Mesti berkesan punya. So, Norin pun pulang lah. Dia balik ke rumah macam biasa, dia tak pakai terus tau. Dia tak amalkan ilmu tu terus. Tetapi, dia masih memikirkan adakah perlu dia buat. Adakah dia patut menggunakan ilmu yang pertama je, menggunakan darah je. Tapi disebabkan syaitan ni, dia tahulah bila seseorang tu dah mula was-was, dah mula ada sifat cemburu, Azlan ni pula makin lama kerja dia makin sibuk, makin kerap dia pergi outstation. Akhirnya Norin menggunakan ilmu sihir kepala tai tu kepada suami dia sendiri. Sewaktu dia membuang air besar, dia ambil sedikit kepala, dia gaul, dia masukkan dalam masakan dia, lalu dia hidangkan untuk Azlan, untuk suami tercinta dia ni makan. Dan akhirnya, selepas hampir 2 minggu sahaja, tanpa Azlan sedar, yang sebenarnya dia dah tersihir, dia dah makan kepala tai yang dihidangkan oleh Norin, Azlan ni terus berubah sikap dia. Siang dan malam, Azlan akan meluahkan betapa kasih, betapa sayangnya dia kepada Norin. Dan sebagai seorang isteri, Zaf tak nafikan pujian daripada suami. Apabila kita dilanda masalah, kita dilanda dengan bermacam-macam musibah kat dunia ni, bila suami kau puji kau sikit je, sayang, I love you, sayang, you ni wanita paling cantik, masalah semua hilang. Betul tak wanita? Betul tak? Ini tak boleh nafi. Sama juga macam lelaki, bila kita ni penat bekerja, isteri pulang puji, kita happy. So Norin ni, daripada dia berasa bersalah, akhirnya dia rasa gembira. Dia langsung tak rasa bersalah, memberikan suami dia hidangan daripada najis dia sendiri. Dan apa yang Norin tak pernah sangka, ilmu sihir yang diajarkan kepada dia telah membuatkan Azlan ni sehingga tak tidur malam. Azlan ni setiap kali Norin tidur, apabila Norin terjaga pukul 2-3 pagi, Norin akan dapati Azlan hanya duduk di atas katil. Tak tidur eh. Duduk di atas katil menatap muka Norin. Dan apabila Norin tanyakan kepada Azlan, abang, kenapa abang duduk ni? Kenapa abang tak tidur? Azlan akan katakan, macam mana abang nak tidur? Alangkah rugi kalau abang tidur. Baiklah abang menatap wajah sayang 24 jam pun tak apa. Sampai tahap macam tu. Dan itu telah membuatkan sedikit demi sedikit kesihatan Azlan ni dah mula merosot, merosot, merosot. Prestasi kerja dia pun dah mula tak menentu dah. Dahlah dia seorang usahawan.
tapi dah jarang dah dia pergi ke pejabat. Dia banyak luangkan masa bersama Norin. Apa sahaja yang Norin suruh dia buat, dia akan lakukan. Dan akhirnya, Azlan ni, tubuh badan dia yang agak gempal, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Dan selepas Azlan terseksa hampir 2 tahun akibat sihir yang dilakukan oleh Norin, Azlan dah tak mampu bergerak. Pada masa tu, Azlan hanya terlantar saja di atas katil. Dan Norin, apabila dah melihat keadaan Azlan macam tu, mulalah terdetik di dalam hati dia. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku buat ni? Ya Allah, disebabkan perasaan cemburu aku je. Disebabkan perasaan, aku rasa Azlan ni ada berkenan. Dia akan tengok perempuan lain. Dia akan curang dengan aku. Sebab tu je aku sihir dia. Menitik air mata Norin. Sebab Norin hanya inginkan perhatian daripada suami dia. Dia tak pernah menyangka pun disebabkan sihir kepala najis yang dia buat tu akan menyebabkan suami dia terlantar sakit. Begitu teruk dekat rumah. Norin hampir setiap malam apabila dia nak melawat ataupun dia nak menjaga suami dia, dia akan dapati di atas kepala suami dia ada satu lembaga hitam. Lembaga hitam yang akan memuntahkan air liur dia betul-betul di atas muka Azlan. Dan setiap kali Norin ternampak lembaga hitam ni mengeluarkan segala kotoran daripada mulut, Norin ni akan terbau. Bau bangkai, bau yang teramat busuk. Bau darah bercampur nanah, bercampur bau najis. Memang Norin tak tahan. Sehinggakan beberapa kali Norin terpaksa lari pergi ke dalam tandas sebab dia nak termuntah. Norin yang pada masa tu dah menyesal meminta pertolongan daripada ahli keluarga dia untuk mendapatkan ustaz, untuk mendapatkan perawat-perawat yang boleh menyembuhkan keadaan Azlan. Dan pada masa yang sama, Norin ni turut merayu supaya Azlan memaafkan diri dia. Dia turut mengaku Norin ni mengaku tau, apabila Azlan waktu dia terlantar sakit tu, Norin mengaku segala perbuatan dia. Azlan tetap menyayangi Norin. Azlan memaafkan Norin. Langsung dia tak rasa pun yang isteri dia derhaka terhadap dia. Begitu besar pengorbanan seorang suami yang digelarkan suami misali. Inilah dia contoh dia, si Azlan ni. Bermacam-macam perawat, ustaz yang datang ke rumah Norin untuk menyembuhkan Azlan, untuk membuang segala sihir yang terlekat kepada Azlan. Tetapi tak ada seorang pun yang mampu melakukan. Yang boleh diorang buang setengah sahaja. Lagi setengah, diorang tak mampu nak buat. Hampir 12 ustaz, semua tak mampu. Disebabkan ilmu tu terlalu kuat. Dan selepas hampir 2 bulan terseksa terlantar di atas katil, akhirnya di atas perbuatan Norin, Azlan menghembuskan nafas yang terakhir. Sewaktu Azlan meninggal dunia, yang berada di sisi dia adalah Norin dan juga anak lelaki dia. Anak lelaki dia yang langsung tidak memahami kenapa ayah dia sakit, yang mempersoalkan kenapa Tuhan menarik nyawa ayah dia. Anak dia langsung tak bersalah. Anak dia langsung tak faham. Dan yang lagi menyedihkan, anak dia menyalahkan Tuhan. Sedangkan yang menyihir, yang menyebabkan ayah dia terseksa sehingga meninggal dunia adalah perempuan yang duduk di sebelah dia, iaitu mak dia, si Norin ni tadi. Norin ni tidak boleh memaafkan diri dia. Dia menyesal tetapi segala-galanya sudah terlambat. Akhirnya Norin membawa anak lelaki dia untuk tinggal di kampung mereka yang terletak dekat Perlis. Rumah yang diorang duduk tu pun Norin jual disebabkan bagi diri Norin, dia tak mampu duduk kat rumah tu. Terlalu banyak kenangan manis, tetapi lagi banyak kenangan pahit. Apabila sifat-sifat yang tak elok ni mula terkumpul di dalam hati, terutama sekali sifat cemburu, bila kau tak boleh kawal, kadang-kadang sifat cemburu buta ni lah yang akan membuatkan penglihatan kau pun buta. Suami kau yang tak bersalah, yang setia dengan kau, disebabkan pemikiran kau sendiri, akhirnya engkau sendiri yang rugi. So insyaAllah kita jumpa lagi malam puaka yang datang. Stay safe, stay healthy guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.